Kegiatan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa, OSKM, ITB 2023 menuai kontroversi. Pasalnya, pemilihan tema warna dalam kegiatan OSKM ITB itu dinilai syarat dengan warna pelangi, penggunaan tema dan warna itu diartikan banyak pihak sebagai kampanye LGBT di lingkungan kampus ITB, adapun warna dan tema yang dianggap cenderung mirip seperti pelangi itu seperti diunggah dalam akun Instagram OSKM ITB. Pantauan Tribun, warna dalam setiap postingan itu didominasi warna biru, ungu, merah hingga kuning. Sekilas, warna-warna tersebut diasosiasikan sebagai warna pelangi. Selain viral, banyak juga netizen yang mengkritik di setiap unggahan di akun Instagram OSKM ITB. Banyak dari mereka yang mempertanyakan soal penggunaan warna tersebut dan mempertanyakan pula soal dugaan kampanye LGBT. Atas kasus viral itu, pihak ITB akan menggelar konferensi pers untuk menjawab tudingan soal kampanye LGBT di lingkungan kampus ITB. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!